Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan channel kami Inyong Josh Gandos, yang tentunya selalu memberi satu inovasi kreativitas terbaru, guys. Untuk kali ini kita mau review ya, mereview mesin caca Jet Keong versi 2, guys. Yang mana ini beda ya dengan yang versi-versi sebelumnya. Ini untuk desain, ini desain terbaru, guys. Ya, ini lebih simple, seperti halnya kayak itu ya, model new spot. New spotnya itu kan beda, agak sama, cuman ini bahannya pakai kayu ya, guys. Jadi agak sama dengan new spot yang pakai besi nih, guys. Nanti akan saya tunjukkan juga, sama persis ya. Siapa tahu pengen tahu dalamnya, ya nanti saya tunjukkan ya. Ini hampir sama dengan ini ya, guys ya. Ini yang new spot versi 2 ya. Bedanya di ini kayu sama besi ya. Terus ini mungkin pin tahu review dalamnya seperti ini. Nah, ini pisaunya seperti ini. Di sini ada alat untuk pengaturan lembut dan kasarnya ada di sini juga ya. Ini pisaunya 4. Kenapa saya pakai pisau 4? Kalau pakai pisau 4 ini cenderung ini bisa narik sendiri, guys, ya. Beda dengan pisau-pisau yang mesin besar ya, itu kan pakai pisau 6. Tapi kalau yang ini pakai pisau 4 biar narik sendiri. Mungkin kita bisa cek mungkin dari operator yang mau ini ya, yang cobanya yang tes gitu, guys. Ini kita memakai dinamo Shimizu, guys. Nah, kita mencoba 1:1 karena berdasarkan pengalaman kemarin, saya coba yang 4 in sama 4 in, ternyata kecepatannya memang tinggi, benar-benar luar biasa ya. Beda dengan yang pakai puli yang sebelumnya gitu ya. Ini untuk masalah ukuran udah tahu ya, udah saya kasih tahu sebelumnya, ini ukurannya 45 cm 45 cm. Oke, kita mulai untuk mencobanya, guys. Itu memang narik sendiri ya, hal itu ya. Tahan untuk hasil yang lebih lembut, tahan. Biar untuk hasilnya lebih lembut, ini jadi seperti ini, guys ya. Itu tahan, jadi sistemnya itu harus ditahan, guys. Jadi kalau lebih lembut ya. Kalau ditahan itu lebih lembut, guys. Seperti itu, guys. Beda ya. Cukup ya, Ma. Untuk kecepatan sebenarnya tergantung operator ya. Intinya mesin ini bisa
cepat sebenarnya kalau kita cara sistem casannya lebih cepat ya. Ya malum ini kita memang operator ini agak lambat cara memakainya guys. Oke. Okay. Beda dengan Injong Jos Gandos dong. Oke. Okay. Oke, okay, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih yang selalu setia dengan channel kami. Jangan lupa ya yang belum subscribe, subscribe, like dan komen. Oke, okay, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.